bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad semakin pulih dan telah dipindah keluar ke bilik ward biasa IJN hari ini, maklum anaknya Marina Mahathir. Tun Dr. Mahathir ceria dan bersemangat untuk kembali pulih sepenuhnya. Bagi mengelak jangkitan, kedua-dua, Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali tidak dibenarkan menerima pelawat di IJN ketika ini, katanya pada satu kenyataan hari ini.